Operasi yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Jambi dan di Subkota Jambi di Simpang 4 Jelutung bertujuan untuk menertibkan truk batubara yang melintas di jalan Kota Jambi pada malam hari. Operasi gabungan yang dilakukan pada Jumat dini hari ini sempat menimbulkan berbagai reaksi. Salah satunya seorang warga yang sempat beradu argumen dengan pihak kepolisian karena tidak terima hanya sebagian kendaraan yang ditilang, sementara kendaraan yang lain dibiarkan lolos. Jangan Pak, jangan tilang lah. Udah, sana kalian juga. Ya, kalian juga, ya. Enggak. Kalian juga semua, ya, ini sopir-sopir apa semua. Ya, berhenti kan semua, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Boleh. Ya, ayo. Saya melayani, Pak. Dengan kejadian tersebut, operasi yang digelar sempat terhenti sekitar 10 menit, mengingat para anggota mencoba memberikan pengertian terhadap warga yang mencoba memberhentikan giat operasi tersebut. Setelah ada penjelasan dari anggota, pria tersebut akhirnya pulang dan operasi kembali dilakukan. Jadi, perintah dari Pak Wali Kota, Pak Pasya, itu kita nggak perlu ngomong sampai sana, Pak. Ya. Kalau kita ngomong sampai sana, ya kan, hukum berjalan apa enggak sekarang? Kalau ngomong Pak Fasa, ya kan? Pak Fasa itu kan hanya perintah. Ya, kita ngomong fair ya. Pak Fasa perintah. Coba suruh dia sekarang duduk sini. Nah, ada yang lewat, ada yang enggak. Ya kan? Kenapa? Kenapa enggak diperiksa kok mereka bisa lewat? Tim Liputan, Jambi TV.